Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam program Keadilan Mengaji yang akan mengupas berkaitan dengan tajuk hadis 40. Yang mana pada episod kali ini, insyaAllah kita akan mengupas hadis yang kedua. Dan Ustaz kan, insyaAllah kita akan mengupas hadis yang kedua dalam kitab yang ditulis, dalam kitab Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada episod yang lepas, kita membincangkan hadis yang pertama iaitu berkaitan dengan niat. Dan untuk pada episod kali ini, kita akan mengambil hadis yang kedua yang mana dalam hadis tersebut akan membincangkan berkenaan dengan maksud iman, maksud Islam, maksud iman dan juga maksud ihsan. Jadi untuk itu, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut, ingin saya jelaskan berkenaan dengan secara ringkas berkenaan dengan hadis ini, iaitu ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, baginda didatangi oleh seorang pemuda yang berpakaian serba putih dan rambut yang serba hitam. Dan pada waktu kehadiran pemuda tersebut di hadapan Rasulullah, kemudian bertanyakan kepada Rasulullah, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan Islam, apakah yang dimaksudkan dengan iman dan juga apakah yang dimaksudkan dengan ihsan. Hadis inilah yang menceritakan keseluruhannya, bagaimana situasi iaitu dialog di antara pemuda tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Ustaz, sebagai langkah yang pertama untuk sesi ini, saya ingin bertanyakan kepada Ustaz, apakah maksud Islam yang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang terkait di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Walhamdulillah wassalamun ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan segala nikmat dan anugerah pelbagai daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mensyukuri, memuji Allah di atas segala kurniaan tersebut, dan kita balasinya antaranya dengan kita sentiasa memperuntukkan sebahagian daripada masa kita untuk kita tambah dan kukuh lagi ilmu yang sedia ada pada kita, di samping kefahaman yang jelas yang membawa kepada penghayatan yang boleh mendatangkan rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagaimana yang kita tahu asasnya, dia memberi makna al-istislam. Maknanya kita tunduk, menyerah diri sepenuhnya, patuh dan taat kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Islam juga dia memberi makna as-salam. Apabila kita berpegang teguh dengan Islam, sebenarnya kita menjuarai ataupun kita menyokong sepenuh kehidupan yang penuh dengan keselamatan dan kesejahteraan. Adapun kita orang Islam, dengan sebab kita yakin as-salamah dan as-salam itu, kesejahteraan itu berterusan sampai kepada akhirat. Baik, kalau berdasar kepada hadis yang kedua dalam buku Arba'in Nawawi, Rasulullah SAW apabila ditanya oleh pemuda yang merupakan malaikat kiriman Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ditanya mal Islam, Nabi SAW menjawab, al Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini gambaran asas, kerangka asas tentang Islam. Apabila kita sebut kita seorang Islam, seorang Muslim, mana asasnya kita mesti bersyahadah. Maknanya kita bersaksi dengan persaksian yang penuh dengan ilmu dan kefahaman. Kita meyakini sepenuh bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditakbirkan dengan segala ibadah, umbudiyah kita, pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita yakin sepenuh tentang kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama,
kita beriman tentang kenabian, kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada padanya Al-Quran yang menjadi rojakan utama kita, wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditakbirkan Islam itu dengan kita menunaikan solat, melaksanakan tuntutan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kita mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Jadi kerangka asas itu menjelaskan kepada kita tentang tuntutan kita sebagai seorang seorang Muslim, seorang Islam. Itu secara asasnya. Artinya apabila kita mengaku kita seorang Muslim, maknanya secara otomatik kita kena terima tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT. Kita kena yakin benar-benar tentang kewujudan dan keesaan Allah. Dan kita kena terima di sudut kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepatuhan dan ketaatan itu berdasar kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asas ibadat kita, aktiviti harian kita adalah solat, yang menggambarkan membezakan kita seorang Muslim dengan non-Muslim. Kemudian di sana ada tanggungjawab berkaitan dengan nikmat rezeki kewangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua. Lebihan itu apabila sampai dia punya hak dia, cukup syarat dia, kita kena tunai zakat untuk menandakan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara kita membantu orang yang memerlukan. Begitu juga dalam membentuk tazkiyah hati kita asasnya, antaranya melalui ibadat puasa. Kemudian kemuncak ibadat khusus kita adalah melalui mengerjakan haji dan umrah. Sebab kita tahu apabila kita tunai haji asasnya bersama dengan umrah, maknanya dia disebut kemuncak kerana dia memerlukan pengorbanan keseluruhan kehidupan kita yang ditakbirkan dengan masa kita, harta benda kita, dan kita terpaksa kena pergi satu tempat khusus, iaitu di Padang Arafah, di Muzdalifah, di Mina, selain daripada di Masjid Haram, untuk kita tawaf, untuk kita sa'i dan segala amalan-amalan yang berkaitan dengan haji. Sebab itulah rahmat Allah SWT, kerana ibadat haji ini dia memerlukan komitmen keseluruhan, maka dia hanya sekali seumur hidup, itu pun bagi yang berkemampuan. Artinya apabila kita mengerjakan asas ini, secara umumnya kita dipanggil sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang Muslim yang cukup syarat untuk kita mendapat rahmat, kasih sayang, maghfirah, nikmat syurga di sisi Allah SWT dengan izinnya. Dan daripada kupasan Ustaz ini, kita dapat lihat bahawa Islam ini dia merangkumi dengan lima perkara, iaitu rukun Islam, yang mana untuk kita menjadi seorang Muslim yang baik itu mestilah ataupun menjadi seorang Muslim, syarat dan kunci utama itu ialah kita bersyahadah, dengan kita mengucap dua kalimah syahadah, dan kita mendirikan solat, berpuasa, membayar zakat, serta mengerjakan haji ke Baitullah. Namun demikian Ustaz, kalau kita lihat apa berkenaan dengan Islam sikit, mungkin bagaimana kefahaman Islam ini dilihat dia berbeza-beza. Dia apabila setengah pihak yang mengaku mereka lebih asalah, lebih asli dalam membawa Islam ini mungkin sedikit kita sentuh berkenaan dengan konsep Islam bila dah terangkum dengan semua perkara tersebut. Kemudian ada pihak yang menyatakan bahawa meliputi keseluruhannya, termasuk dalam politik, utamanya dalam politik, dalam ekonomi, dan mungkin tak boleh ulas sedikit berkenaan dengan isu tersebut. Satunya dia mungkin berkait dengan ayat inna dina indallah Islam. Al-Islam. Kalau kita betul-betul nak cara hidup
yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat, memang kita kena terima Islam lah sebagai sistem kehidupan. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita bersandar kepada hadis ni, macam mana Nabi SAW menggambarkan kepada kita tentang Islam itu. Apabila kita sebut seorang Muslim, syarat utamanya dia bersyahadah. Bersyahadah asalnya. Dia bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW asasnya sebagai Nabi dan pesuruh Allah. Jadi apabila seseorang tu tanpa mengira bangsa, kedudukan, keturunan, warna kulit, apabila dia bersyahadah, otomatik dia sebagai seorang Muslim. Yeah. Apabila seorang Muslim, dia otomatik dia bersaudara. Siapa dia yang menentukan persaudaraan ini? Bukan kita, tetapi mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sebut innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ini semuanya adalah bersaudara. Jadi apabila kita sebut bersaudara, dia masing-masing ada tanggungjawablah. Ada tanggungjawab. Jadi kita sebolehnya, contoh mudah sekarang ni, persaudaraan tu kita tengok isu di Palestin sekarang ni. Kita tidak ada hubungan kekeluargaan dengan orang Palestin. Bahasa kita pun berbeza. Warna kulit mungkin sedikit berbeza. Bahasa dan budaya berbeza. Tapi kita diikat dengan ukhuwah. Antaranya ukhuwah persaudaraan sesama Islam yang diikat dengan akidah dan iman kita kepada Allah SWT. Kalau kita rasa kita orang Islam ni ada rasa persaudaraan dengan orang Palestin yang begitu jauh, beribu kilometer dengan kita, takkanlah yang sekeliling kita ni kita tak boleh rasa. Betul. Kita juga sama bersaudara. Walaupun mungkin kita berbeza di sudut keluarga ataupun mungkin bangsa ataupun mungkin berbeza di sudut kefahaman. Macam mana kita nak bawa Islam? Macam mana kita nak laksana Islam termasuk dalam pengurusan sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi ini. Yang semua faham. Ertinya apabila kita terlibat termasuk dalam politik dan pengurusan negara, perbezaan itu bukan berkait dengan akidah. Bukan berkait dengan iman. Kita boleh berbeza di sudut kefahaman dan pendekatan, tetapi semua kita dalam satu kelompok, satu payung, kita semua beriman kepada Allah. Kita yakin dengan Al-Quran. Kita beriman dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita baca Al-Quran. Al-Quran yang sama. Ketika kita beribadat khusus kepada Allah, kita menghadap kepada kiblat. Jadi semua itu faktor yang masuk dalam sebenarnya kita ni adalah ummah wahidah. Satu ummah. Sama ada ummah tu kelompok orang yang beriman yang mengaku Muslim ataupun millah wahidah. Ummah wahidah maknanya millah wahidah. Semua kita menerima bahawasanya Islam adalah sistem hidup. Jadi perbezaan di sudut pandangan dan pendekatan tidak sampai ke peringkat memecahkan hubungan asas yang dibina oleh Islam itu sendiri. Baik, baik, baik. Jelas. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, mana apabila hadis Nabi SAW yang diceritakan tadi, yang telah dikupas berkenaan dengan maksud Islam, dan secara tidak langsung kita dapat fahami bahawa Islam ni merupakan kesatuan yang sejagat. Bahkan kalau kita di Malaysia, saudara yang seakidah dengan kita pun turut terkesan apabila kita melihat saudara-saudara seagama dan seakidah kita menghadapi kesukaran dan kepayahan di bumi Palestin. Bahkan di jauh itu jauh beribu kilometer daripada bumi Malaysia ini. Jadi dalam bumi kita tadi, dalam bumi Malaysia ini, dalam negara kita ini, kepelbagaian ini tidaklah membawa kepada perbezaan agama, Ustaz. Kan? Maksudnya kata, kita masih lagi saudara seagama, cuma pendekatan, mungkin cara untuk kita berinteraksi dan sebagainya ini berbeza. Kena jadi ada faktor saling hormat menghormati. Ya, kita yang pastinya kita perlu ada faktor untuk saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Ini yang penting. Jadi sidang penonton sekalian, insya-Allah kita akan kupaskan lagi dalam masih lagi dalam hadis yang kedua dalam matan Arba'in Nawawi, iaitu berkenaan dengan maksud iman selepas ini, insya-Allah.
Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi kali ini. InsyaAllah seperti biasa kita akan mengupas poin yang kedua dalam hadis yang terdapat dalam Matan Arba'in Nawawi ini, iaitu berkaitan dengan iman. Dan sebentar tadi Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan makna Islam yang diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait dengan itu juga turut ditanya pemuda tersebut berkaitan dengan iman di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu Ustaz, mungkin Ustaz boleh menghuraikan sedikit apa yang ditanya dan apa yang dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman, jika sekiranya berdasar kepada hadis ni, Nabi sebut al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia ada sedikit perbezaan sekiranya kita nak bezakan antara Islam dengan iman. Islam, kalau kita perhati, dia lebih kepada amalan. Amalan daripada kita. Kita bersyahadah, kita solat, kita bayar zakat, kita berpuasa, kita mengerjakan haji. Adapun iman, dia lebih khusus kepada dalaman kita. Sebab itulah iman di sudut bahasa disebut at-tasdiq. Kita membenarkan. Ertinya kita membenarkan, ertinya kita meyakini. Asasnya keimanan ini adalah iman kita, yakin kita tentang kewujudan dan keesaan Allah SWT. Kita tak nampak, tapi kita yakin wujud. Sebagaimana Allah Ta'ala nak memudahkan kita faham, Allah Ta'ala cipta makhluk dia, ada yang kita nampak, ada yang kita tidak nampak. Tapi kita percaya kewujudan dia. Macam contohnya angin, kita tak nampak. Tapi kita yakin kewujudan sebab kita rasa kesan dia. Begitu juga Allah, kita tak nampak. Tapi kita yakin kewujudan sebab kita tengok kesan dia. Antara kesannya melalui seluruh penciptaan yang Allah Ta'ala cipta ni. Tidak ada makhluk Allah yang mengaku dia yang mencipta bumi, yang mencipta matahari. Tidak. Maknanya yakinlah kita yang mencipta adalah Allah SWT. Hasil daripada keimanan itu juga, kita yakin apa yang disebut oleh Allah, apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yakin dengan Allah, yakin dengan hari akhirat. Itu asas dia. Tanda kita yakin dengan Allah, maknanya kita yakin betul tentang kewujudan hari akhirat. Dan kita juga yakin dengan malaikat dia. Kita yakin dengan kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul, hari akhirat. Dan kita yakin dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, yang kita sebut qada dan qadar. Ertinya, dari satu sudut, kita perlu kepada dua-dua paksi ini. Contoh kita kata, kita yakin betul tentang kewujudan Allah, yakin dengan malaikat dia, yakin dengan kitab-kitab yang diturun termasuk Al-Quran yang menjadi panduan kepada kehidupan kita, yakin dengan rasul-rasul yang diutus, yakin dengan hari akhirat, dan yakin dengan qada dan qadar. Macam mana kita nak buktikan keyakinan kita? Jadi keyakinan itu diterjemahkan melalui asas-asas rukun Islam tadi. Sebab apa kita bersyahadah? Sebab kita yakin. Sebab apa kita solat? Sebab kita yakin. Dan Islam itu, sebagaimana kita sebut tadi, dia memberi makna ketundukan, kepatuhan kita, ketaatan kita kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Segalanya kita cipta kerana dia berkait dengan keyakinan kita. Yakin yang lahir daripada bil qalb, lahir daripada hati kita. Kemudian keyakinan itu diluahkan, dizahirkan melalui lafaz, lisan kita. Sehingga kita bersyahadah. Dan segala anggota tubuh badan kita memberi persaksian, memberi persetujuan dengan kita melaksanakan segala tuntutan perintah agama. Ertinya, apabila kita seorang Muslim, kita terima Islam sebagai panduan kehidupan kita, dia lahir daripada keimanan kita. Dari satu sudut, nak menunjukkan secara luas umumnya Islam itu.
Kemudian dia pergi kepada tahap sejauh mana keimanan kita. Sebab itulah ada ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab, maknanya orang kampung yang mula-mula menerima Islam, dia rasa apabila dia terima Islam, dia telah betul-betul beriman. Jadi untuk menjelaskan, dia belum beriman dengan iman yang sebenar. Cuma dia dah menerima Islam. Artinya apabila kita seorang Muslim, kita kena ikhtiar macam mana untuk naik ke makam kedua supaya kita ni Islam, Muslim tapi betul-betul seorang mukmin yang betul-betul yakin, yang diterjemahkan dengan amalan-amalan asas yang kita lakukan. Itu asas iman. Iman. Baik. Jadi Ustaz, bila kita bercakap berkenaan dengan iman dan sudah pasti adalah daripada hati, lafaz dengan lidah dan melakukan perbuatan dengan anggota tubuh badan kita, iaitu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga saya lihat kalau kita tengok di media sosial sekarang ini, apabila mudahnya orang untuk menyatakan bahawa oh pihak ini tidak beriman, oh pihak ini tidak pihak ini orang yang lemah iman. Apabila contoh yang kita boleh nyatakan berkenaan dengan masih lagi dalam ruang lingkup negara misalnya, kan, dalam ruang lingkup negara, pihak yang tidak bersama dengan kita ini dia Islam tapi imannya ni kurang katanya, kan, dia tidak menerima sepenuhnya apa yang kita perjuangkan, apa yang kita bawa, apa yang kita dakwahkan. Bahkan kalau di peringkat dunia sekalipun, kita akan lihat ada kumpulan-kumpulan pengganas seperti Islamic State misalnya, yang kumpulan-kumpulan ekstrim ini yang terus tidak bersama dengan kita, mereka ini tidak beriman. Jadi mungkin Ustaz boleh kupas sedikit berkenaan dengan isu iman lemah, iman kurang, tidak beriman kalau tidak bersama dengan kita dan sebagainya. Sebab itu kita kata penjelasan ini perlu. Ilmu ini perlu disebarkan sebanyak dan seluas yang mungkin. Dan program keadilan mengaji adalah salah satu bentuk program yang harus dipuji sebab dia berusaha antaranya untuk menyebar luaskan ilmu dan fahaman. Baik, kalau kita tengok apabila sebut Islam, kita boleh nampak, kita boleh anggarkan seorang Muslim. Kenapa? Kerana dia bersyahadah. Kerana dia menunaikan solat, kerana dia menunaikan zakat, dia berpuasa, dia mengerjakan haji. Jadi asasnya dia seorang Muslim. Adapun iman, dia berkait dengan keyakinan dalaman. Okay. Jadi macam mana kita boleh menentukan seseorang itu beriman ataupun tidak? Yeah. Dalam keadaan dia bersyahadah. Dalam keadaan dia jaga solat dia. Dalam keadaan dia menunaikan zakat, dia berpuasa, dia mengerjakan haji, dia mengerjakan umrah. Tiba-tiba kita yang tidak diberi kuasa oleh Allah menentukan apa yang ada dalam hati seseorang itu, kita dengan semudahnya kita beri cop seseorang itu beriman ataupun tidak. Ini sebenarnya dari satu sudut menggambarkan kefahaman yang silap tentang Islam itu sendiri. Sebab itulah kita sebut sebelum ni, masalah utama kita umat Islam adalah innahu kana zaluman jahula. Satu permasalahan sehingga manusia tak dapat urus dunia ini sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki kerana ada sifat zalim. Sebagaimana zalimnya Israel sekarang ini, Yahudi, Zionis sekarang ini, tanpa ada rasa belas kasihan, tanpa ada rasa ihsan, membunuh semua sekali, termasuk kanak-kanak dan wanita. Satu masalah dunia kerana antaranya pemerintah dunia ini menzalimi diri dia dan kehidupan keseluruhan. Masalah kedua adalah jahula. Jahula ni diterjemahkan ia jahula kerana dia jahil, kerana dia tidak ada ilmu. Ataupun dia ada ilmu tapi kefahaman dia silap. Dan satu lagi, dia ada ilmu tetapi al-ilmu fi wadin
wal amal fi wadin akhar. Ilmu kata lain tapi dia buat lain. Itu antara faktor timbulnya isu takfiri kita panggil. Adakah orang yang mengkafirkan seseorang Muslim dia jahil? Nah, dia ada ilmu, tapi dia masuk dalam konteks kejahilan tadi. Kerana Islam yang sebenar difahami macam lain, tapi dia faham macam lain. Ataupun dia faham, tetapi kerana faktor kepentingan individu dan kelompok tertentu, jadi dia terpaksa mengambil sikap antaranya mengkafirkan sesama Islam, menentukan seseorang itu beriman ataupun tidak. Na'udzubillah. Masya-Allah, itu ini adalah satu kefahaman yang sebenarnya kita perlu meluruskan, Ustaz kan? Maksudnya kita perlu memperbetulkan kefahaman itu. Seperti yang Ustaz sebut, mereka ini berilmu tetapi mereka tidak faham apa yang sebenarnya yang ilmu tersebut nyatakan. Malah bila sampai ke dalam masyarakat, masyarakat pula akan terus mengambil secara bulat tanpa menyelidik dan sebagainya. Untuk itu tuan-tuan dan puan sekalian sedang menonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, pastinya adalah pentingnya adalah untuk kita beriman pada Allah ni adalah untuk kita meyakini bahawa bahawa adalah Islam adalah agama yang sebenar-benarnya. Dan selepas daripada itu juga kita tidak boleh untuk bermudah-mudahan untuk menentukan kadar keimanan seseorang ini yang tidak bersama dengan pihak kita, oh mereka ini iman yang lemah, ataupun tidak bersama dengan kita, mereka ini tidak ada iman. Ini adalah satu masalah yang cukup merumitkan dan cukup meresahkan, yang perlu untuk kita perbetulkan kefahaman sedemikian. Dan untuk itu insyaAllah selepas ini kita akan membincang lanjut berkenaan dengan ihsan, yang mana yang terkandung dalam hadis Arba'in Nawawi insyaAllah. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi ini. Masih lagi kita membincangkan berkenaan dengan hadis yang kedua di dalam matan Arba'in Nawawi. Dan sebentar tadi kita telah membicarakan berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan iman. Dan yang ketiga turut dan poin yang ketiga yang ada dalam hadis ini iaitu berkaitan dengan ihsan. Yang mana ihsan ini yang sebahagian ulama'nya meletakkan bahawa kita melimpahkan kenikmatan kepada orang yang lain secara fizikal, dan juga dan turut dinyatakan bahawa ihsan ini adalah kita berlaku berkelakuan baik sesama insan. Jadi untuk itu mungkin dalam hadis tersebut dijelaskan yang lebih terperinci berkaitan dengan ihsan ini. Jadi untuk itu Ustaz, saya mungkin tak tahu Ustaz huraikan konsep ihsan sebagaimana yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis tersebut. Asasnya kalau mengikut hadis ni, Nabi terjemahkan ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu kemuncak ataupun makam tertinggilah ubudiah kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahuwataala. Dan kita kena ikhtiar untuk capai ke makam ihsan. Dan sebenarnya dia ada kaitan rapat antara ihsan dengan apa yang kerajaan Malaysia sekarang ni, kerajaan Madani, untuk pastikan pengurusan dia terbaik, amanah terhadap aset-aset negara, antaranya melalui ihsan ini. Baik, ihsan ni kita ikhtiar dalam segenap aktiviti kehidupan kita, ibadat kita,
seolah-olah dalam kita melaksanakan kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah, seolah-olah kita nampak Allah Ta'ala. Ka'annaka tara. Tapi tentulah kita tak nampak. Kalau kita nampak pun insya-Allah di akhirat kelak. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Orang yang buat baik, ihsan ni, sentiasa melakukan kebaikan untuk diri dia, dan dia fikir macam mana untuk sebarkan kebaikan kepada seluruh manusia dan makhluk Allah, ganjaran dia adalah syurga. Wa ziyadah, dan ada lagi ekstra tambahan, iaitu kebanyakan ulama kata dapat menatap wajah Allah SWT di akhirat kelak dengan masyiah dan izin daripada Allah SWT. Maqam pertama tadi, kita melakukan ibadat ka'annaka tarah. Sebahagian ulama kata itu maqam al-musyahadah. Maknanya persaksian kita boleh melihat. Tapi ulama kata melihat di situ bukan dengan mata kasar kita, tapi kita melihat dengan mata hati kita. Sehingga setiap apa saja yang kita lakukan, kita merasai kebersamaan Allah SWT. Kita lakukan sesuatu kerana takut kita, kerana kasih dan sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya persaksian itu dengan mata hati kita. Baik, makam kedua dipanggil makam al-muraqabah, iaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang mampu kita usaha dan kita capai. Setiap apa yang kita buat, sama ada ibadat khusus kita ataupun ibadat umum kita, muamalah kita dengan manusia dan seluruh makhluk, kita yakin sepenuh semuanya akan dilihat, diawasi oleh Allah SWT. Yang kita sebut secara mudah melalui takwa tadi. Jadi ini makam yang tinggi selepas pada Islam dan iman, iaitu makam ihsan. Dari sudut bahasa, ihsan juga ditakbirkan, ditakrifkan dengan al-itqan. Maknanya apabila kita buat satu-satu kerja, kita buat dengan sungguh-sungguh untuk capai kesempurnaan. Kalau kita solat contohnya, kita pastikan macam mana sehingga Allah Ta'ala kata aqama, bukan terus yusalli ataupun yusallun, menunaikan, tapi aqamas salah, yuqimunas salah. Maknanya apabila kita solat, solat dalam ta'rif itqan, ihsan, dengan solat yang terbaik. Macam mana? Bermula daripada niat kita. Kita solat lillahi ta'ala. Bukan kerana terpaksa, bukan kerana riak. Kita solat apabila kita ambil wuduk. Ambil wuduk dengan sempurna. Contohnya, kita menghadap kiblat. Kita pastikan pakaian yang kita guna, pakaian daripada sumber yang halal. Untuk capai itqan, untuk capai ihsan dalam ibadat solat kita. Dan sebolehnya kita memahami apa yang kita baca, sama ada ayat Quran ataupun doa-doa yang kita baca di dalam solat. Dan kita boleh fokus bermula dengan Allahu Akbar. Sebab apa kita solat ni? Sebab kita nak berinteraksi dengan Allah. Kita tinggal sebentar urusan dunia, tapi kita menghadap Allah sebab Allah Ta'ala Maha Agung. Allahu Akbar. Tujuan apa kita solat? Antara solat ni, akimis solah li zikri. Tujuan solat antaranya untuk kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita mendapat bekalan dalam kehidupan ini. Antaranya dengan solat. Dengan solat sebenarnya kita yakin macam mana usaha kita untuk menjadikan kehidupan ini lebih tenang. Sebagaimana Nabi SAW, arihna ya Bilal contohnya. Mari kita rehat. Jadi kita rehat mungkin dengan kita tidur. Rehat pemikiran kita, mungkin kita melancur. Dan rehat juga kita boleh capai dengan solat. Sebab itulah adanya solat pada waktu malam. Waktu yang terbaik untuk kita berinteraksi, bermunajat dengan Allah SWT. Apabila kita nak selesai solat, kita sebut Assalamualaikum. Sebab apa? Sebab lepas solat,
asasnya kita akan berurusan dengan manusia. Yeah. Jadi kita berurusan dengan manusia dengan assalam, dengan Islam, dengan kesejahteraan, dengan maqam ihsan yang kita capai melalui setiap amalan kita. Itu contoh ihsan kita dalam solat. Begitu juga diberi makna ihsan ni adalah al-itqan. Setiap apa yang kita buat, termasuk kita nak capai, nak sebar ilmu, kita nak cari ilmu, kita terlibat dalam apa-apa saja organisasi, kita terlibat dalam pengurusan kewangan, kita terlibat dalam bidang pendidikan, kita terlibat dengan hubungan antarabangsa, semua sekali berasaskan kepada ihsan. Rasa tanggungjawab, kita buat lillahi ta'ala, kita tunai tanggungjawab sebaik mungkin, mengikut apa yang telah ditentukan. Dan sebenarnya dia ada unsur dalam ihsan ni, macam mana kita fikir untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Itu yang disebut melimpahkan kenikmatan kepada orang lain. Kenikmatan kepada orang lain termasuk dalam kerangka ihsan. Ya, ya. Baik. Ya. Jadi, sidang penonton yang dikasihi Allah SWT, jadi kita dapat lihat bagaimana Al-Fadhil Ustaz mengupas berkenaan dengan ihsan, yang mana akhirnya kita mencari kesempurnaan. Ya. Maksudnya kita melakukan perkara ini dengan sehabis baik supaya kita dapat mencapai kesempurnaan. Dan itulah yang dimaksudkan dalam hadis yang telah disusun oleh Imam Nawawi ini. Untuk itu, tuan-tuan dan puan sekalian, insyaAllah kita akan merangkumkan maksud iman dan Islam ini insyaAllah selepas ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan hadis 40, hadis yang kedua yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Untuk itu, kita sudah menjelaskan, Al-Fadhil Ustaz telah menjelaskan berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam, iman dan juga ihsan yang mana terkaitnya perkara-perkara yang merangkumi dalam aspek keislaman itu sendiri. Terangkumnya soal akidah, terangkumnya soal keimanan dan terangkumnya juga itu soal akhlak, ihsan yang perlu setiap orang yang mengaku sebagai orang Islam memahaminya. Jadi untuk yang sesi yang terakhir ini sebagai khulasahnya, kita lihat bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan Malaysia Madani. Dalam salah satu aspek madani itu turut ditekankan berkenaan dengan ihsan, iaitu bersikap peduli, belas kasihan dan daripada pentadbiran yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jadi untuk kita merangkumi topik pembincangan kita pada hari ini, Ustaz, mungkin Ustaz boleh sentuh sikit berkenaan dengan keseluruhannya dan aspek madani yang berkaitan dengan ihsan ini. Ya, mungkin kerana dia ada kaitan antara ihsan dengan madani yang nak diperkenalkan. Yeah. Sebab dalam madani itu ada ihsan. Dan sebenarnya ialah dia apabila berkait dengan isu politik, dia sedikit panas. Yeah. Tapi kita cuba redakan dengan cara kita masing-masing perlu hormat menghormati. Perbezaan ini bukan perbezaan berkait dengan akidah. Perbezaan ini berkait dengan ijtihad. Yeah. Berkait dengan pengurusan, termasuk pengurusan sesebuah negara. Jadi perbezaan ini sebenarnya kita boleh uruskan dengan cara yang lebih aula, lebih baik, lebih ahsan, lebih ihsan dalam menghayatinya. Sebagaimana kita mungkin boleh ketepikan segala perbezaan pandangan dan pendekatan kita apabila kita berdepan dengan isu global, isu Palestin contohnya. Yeah, yeah. Itu yang kita nak juga. Contohnya dalam perbezaan kita dalam menguruskan negara kita dalam bidang politik, kita berbeza tapi akhirnya kita hormat. Termasuk kita hormat pandangan majoriti rakyat, mandat rakyat. Kita kena hormat. Dan sama ada kita sebagai kerajaan, kita sebagai pembangkang, masing-masing sebenarnya ada tugas, ada tanggungjawab masing-masing. Baik, madani ini kalau kita tengok di sudut akar kata dia,
Sebahagian ulama kata dia mari daripada dua keadaan. Sama ada mari daripada dana. Dana maknanya ad-din. Artinya madani yang dibawa ni, dia sumber akhirnya mari daripada Islam itu sendiri. Dan sehingga setakat ni, alhamdulillah, kalau ambil secara peribadi, kita berkeyakinan apa yang kerajaan bawa sekarang ni adalah berasaskan kepada maqasid syariah. Bertepatan dengan kehendak apa tujuan Allah Ta'ala datangkan syariah. Sebenarnya antara tujuan utama adalah untuk memberi manfaat dan maslahah kepada kehidupan ini. Kepada seluruh makhluk Allah SWT. Yang mana di dalamnya terjamin keselamatan, keamanan, kesejahteraan termasuk yang dicari oleh seorang Muslim ada di dalam itu. Baik, yang kedua madani juga satunya akar umbi tadi daripada dana ada yang sebut daripada madana. Madana maknanya Madinah, dia menggambarkan satu bandar, artinya satu tempat, satu negara yang rakyat hidup berasaskan kepada ketamadunan. Berasaskan kepada tamadunan itu, tamadun itu, hadarah itu lahir daripada ilmu dan kefahaman. Ketamadunan dan hadarah itu lahir daripada perasaan hormat menghormati. Ada unsur integriti, ada unsur tanggungjawab, dan ada unsur ihsan. Kalau disebut tadi ihsan, dia memberi makna peduli dan kesian. Memang tepat kerana apa tujuan Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad SAW antaranya وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Jadi apabila sebut rahmat kepada sekalian alam, bukan hanya kita orang Islam, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk seluruh manusia, sama ada dia beriman ataupun tidak beriman kepada Allah semasa dia hidup atas dunia ini. Dia mendapat rahmat Allah melalui sifat ataupun nama Ar-Rahman yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, daripada ihsan juga dia ada unsur kesian belah. Macam mana kita nak laksana ihsan kesian belah kita, peduli kalau tidak ada unsur kasih sayang dan hormat menghormati. Nah, itu perlu dan diterap dalam kehidupan kita peribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, apatah lagi kehidupan bernegara. Kerana apabila sebut bernegara, dia membabitkan seluruh rakyat bagi sebuah negara. Dia membabitkan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan amanah. Tugas dan amanah ni bukan suatu kenikmatan, bukan satu peluang untuk kita mengaut segala kemudahan, mengaut segala keuntungan hasil daripada kuasa yang ada pada kita untuk kepentingan peribadi dan kelompok. Tetapi dia lebih kepada tanggungjawab, amanah, dia merupakan taklif, bukan tashrif. Dengan tanggungjawab dan ada unsur integriti. Yang disebut qawi, al-qawi, al-amin di dalam Al-Quran. Barulah dengan integriti dan tanggungjawab inilah baru kita mampu urus aset negara ini dengan sebaik mungkin. Baik, apa kesannya? Kesannya adalah limpahan daripada sifat integriti dan tanggungjawab itulah akan berlaku limpahan nikmat termasuk di sudut kewangan dan ekonomi negara yang akan melimpah kepada seluruh rakyat. Rakyat akan merasai segala nikmat tersebut. Dan benda tu kita boleh lakukan antaranya kerana kita ada sifat ihsan. Kita rasa kesian belah, kita rasa peduli kepada seluruh permasalahan yang wujud dalam negara kita. Artinya tanpa mengira agama, tanpa mengira bangsa. Sebab kalau dia warga negara bagi sebuah negara, termasuk negara kita, maka kemudahan asas itu perlu kita sedia kepada semua warga negara. Sama ada kemudahan asas itu berkait dengan pendidikan, berkait dengan kesihatan, berkait dengan tempat tinggal dia, berkait dengan mungkin macam mana dia nak urus kehidupan dan keluarga ini dengan sebaik mungkin. Itu semua terkandung dalam ihsan. Jadi
kita menyokong penuh. Bagi yang tidak bersetuju, kita hormat. Tapi jangan sampai ke peringkat kita mereka cipta, kita mencipta fitnah yang boleh menimbulkan suasana tidak harmoni dalam kehidupan kita. Dan kita tahu fitnah adalah satu jenayah yang besar dalam Islam. Wallahu'alam. Alhamdulillah, kita dapat lihat bagaimana Al-Fadhil Ustaz telah merangkumkan keseluruhan topik-topik yang kita bincangkan, iaitu berkenaan dengan Islam, dengan iman dan juga dengan ihsan. Dan yang diberi penekanan yang lebih berkenaan dengan ihsan ini, dan sudah pasti juga untuk saya mengambil sedikit masa ini untuk kita menjelaskan bahawa perbezaan yang berlaku ini adalah tidaklah membawa kepada terkeluarnya akidah seseorang. Dan yang pasti juga adalah kita mesti saling hormat menghormati. Sebab itu pada beberapa bulan yang lepas telah dilancarkan yang Amat Muhammad Datuk Sri Anwar Ibrahim melancarkan buku Adabul Iktilaf, iaitu adab untuk kita berbeza pandangan. Walaupun kita berbeza, tidak sealiran, tidak sekata dan sebagainya, namun rasa hormat menghormati itu penting. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz sebut, iaitu keihsanan itu dan kepedulian kita kepada semua orang ini meliputi keseluruhannya tanpa kita mengira kaum, agama, pangkat dan sebagainya. Jadi insyaAllah, alhamdulillah, kita sambung episod kita pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada sidang penonton yang setia menanti dan mendengar. InsyaAllah, kalau ada salah dan silap, saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Thank you.